Di YouTube Teknik Official, kesempatan kali ini kita akan unboxing mesin las dari brand Futon. Untuk tipenya sendiri CUT81 ya, ini adalah mesin las plasma cutting untuk potong besi stainless kayak gitu. Dan kita akan lihat untuk kelengkapannya apa aja yang terdapat dari mesin las Futon CUT81. Tetap stay tune di YouTube kita terus ya, jangan lupa untuk like, subscribe, komennya biar kita bisa info alat-alat teknik terbaru yang ada di Indonesia, oke? Dan jangan lupa untuk share video kita ya. Nah, ini adalah mesin las, tampilan dari mesin las Futon CUT81. Nah, ini adalah tampilan depannya, ini ada 2T sama 4T. 2T itu sekali penjet ya, satu kali petik, dan 4T itu yang otomatisnya, 2T itu yang manual. Ini untuk pengaturan curennya, nah seperti ini. Dan ini untuk post flow, itu adalah pengaturan angin ya, angin kompresornya masuk ke dalam mesin las tersebut. Jadi di pengaturannya hanya satu tombol aja. Ini untuk pengaturan angin, kecepatan anginnya. Dan kita ini ngatur tergantung bahan yang kita potong berapa mili ketebalannya dan bahannya apa. Dan ini untuk alarmnya, dan ini powernya, untuk tombol power. Kalau dinyalain tombol powernya di belakang, ini akan nyala merah, oke. Dan ini adalah untuk konektor-konektornya, ini adalah untuk stang masanya, ini untuk konektor gasnya, ini untuk switchnya, dan ini untuk tuh gas ya, ini untuk itunya apa, untuk listriknya di plasma cutting. Nah, kita lihat tampilan dari sampingnya. Seperti ini tampilan sampingnya. Oke, ini adalah brand Futon CUT81. Bisa potong besi ketebalan kurang lebih ya 20 mm. Dan ini adalah kompresornya sudah nempel di sini ya. Nah, ini awal kompresor. Regulator, ini regulatornya. Dan ini listriknya 3 pas ya. 380 volt, dan ini untuk saklar on off nya nah, ini untuk regulatornya sudah tersambal di sini, jadi ini hanya tinggal nyambungin selang kompresor ke angin. Oke, nah ini seperti ini. Dan untuk kelengkapannya apa saja yang terdapat dari brand Futon CUT81, yang pastinya ada manual booknya dan kartu garansinya. Untuk garansi sendiri, servis 1 tahun, spare partnya 3 bulan. Terdapat stang masanya, panjang kurang lebih 3 meter ya ini. Ya, 3 meteran. Dan juga untuk plasma, stang plasma torsnya itu dia pakai tipe P80. Ini juga dapat aksesoris-aksesorisnya, terdapat ada keramik, ada nozzle, dan ada roda biar jarak antara api sama bahan yang dipotong itu lebih stabil. Dan untuk stang plasma P80-nya sendiri panjangnya itu kurang lebih 5 meter ya. Nah, ini dia pakainya P80. Nah, ini tombolnya. Ini kalau pakai 2T itu pencet gini bernyala terus. Kalau 4T otomatis sekali pencet otomatis apinya menyala stabil. Oke. Ini adalah kelengkapan dari Futon CUT81. Kalau Anda berminat bisa kunjungin di official store toko kita di LTC Glodok lantai UG blok A6 nomor 7. Nama toko kita adalah Laris Sejahtera, atau bisa kunjungin di Tokopedia kita, bisa cek aja di Tokopedia dengan nama akunnya di Mesin Las Official, atau bisa kunjungin website kita di www.larissejahtera.co.id. Jangan lupa like, comment, subscribe nih biar kita bisa info.